Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel CSTP. Dan di video kali ini saya mau kasih tahu cara untuk ganti kurir di pesanan kita ya di Shopee. Oke, langsung aja kalian buka aplikasi Shopee-nya, kemudian kalian masuk ke menu saya, kemudian pesanan saya. Nah, ini sebelumnya kalian sudah pesan barang ya di Shopee. Nah, ini saya pesan barang dan barangnya itu udah dikemas, masih sedang dikemas ya. Kemudian saya mau lihat kurirnya tuh pakai apa. Ternyata ini pakai Shopee Express Hemat. Terus kalau misalkan kita mau rubah, ini gampang aja, silakan tinggal klik yang di pinggirnya tuh ada pilihan ubah yang warna hijau, tinggal diklik ubah. Nah, di sini karena ini memakai pengiriman jasa hemat, jadi di sini itu hanya ada si Cepat Halo dan Shopee Express Hemat. Ini tergantung tergantung penjualnya ya. Karena di Hemat itu sebenarnya tidak hanya ada dua kurir saja, tapi ada yang lainnya juga kayak JNT Eko, terus JNE Oke, itu kan masuknya ke Hemat ya, cuman mungkin si penjualnya itu tidak mengaktifkan. Jadi penjual hanya mengaktifkan si Cepat Halo sama Shopee Express saja untuk jasa kirim Hematnya. Jadi kita hanya bisa merubah ke si Cepat Halo nih. Asalnya kan Shopee Express. Jadi si Cepat Halo, nah, mana yang lebih cepat kira-kira silakan aja. Kalau misalkan gak mau diganti ya tinggal di X aja, di close aja. Tapi kalau mau diganti tinggal di klik mau pakai apa, tinggal pilih konfirmasi gitu aja ya. Gitu, karena ini belum ada resinya ya. Tapi kalau udah ada resinya sebenarnya tidak bisa diganti. Oke, itu dia cara untuk merubah jasa kurir di pesanan Shopee kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.